Langkah Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mensuspensi 5 saham terkait kasus korupsi Jiwasraya dinilai pengamat saham tidak akan berdampak terhadap pergerakan IHSG. Namun aksi tersebut akan berdampak pada pemegang saham yang investasinya tertahan di 5 saham tersebut. PT Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan menghentikan sementara perdagangan 5 saham yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Kelima saham tersebut adalah PT Inti Agri Resources TBK, PT Yurika Prima Jakarta TBK, PT Hansen International TBK, PT SMR Utama TBK, dan PT Trada Alam Minera. Teknikal analis Sukor Sekuritas Hendriko Gani mengatakan, suspensi tersebut dinilai tidak akan berdampak terhadap pergerakan IHSG, melainkan akan berdampak pada pemegang saham atau investor yang investasinya tertahan di 5 saham tersebut. Ya, kalau untuk saham tersebut sebenarnya sebelum disuspend pun perdagangannya udah cenderung hampir nggak ada ya, udah mulai nggak liquid. Jadi dengan disuspendnya ini, ya sebenarnya tidak banyak berubah sih. Mungkin yang banyak berubah ini dari psikologis investor yang boleh dibilang nyangkut ya gitu ya, itu yang akan menentukan sebenarnya. Seperti diketahui, pembukaan suspensi atas efek-efek tersebut hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tercatat telah memenuhi kewajiban kepada BEI dan pihak OJK telah memerintahkan pembukaan suspensi atas efek-efek dimaksud. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.